Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kami Kari Project. Oke sahabat, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat, di depan kita kali ini ada programan Sancang. Rencananya sih saya mau bikin mame ya. Untuk namanya percabangan. Kayaknya kurang enak, jadi akan saya seleksi juga nih di sini nih. Kita lihat ya. Nah, yang ini tumbuh cabangnya di bawah. Nih. Yang ini pas banget di depan. Udah saya cut di sini ya. Tapi untuk ketepatan percabangan justru bagus yang ini ya. Saya juga rada agak bingung juga. Saya pakai yang ini. Nanti ininya akan terlihat juga ya. Tapi kalau saya pakai yang ini terlalu kepanjangan ini. Dan yang belakang cabang terusan yang ini sama. Sesuai harapan tumbuh dua, tapi kayaknya kurang enak ya. Saya akan awali lagi, maksudnya saya akan press lagi nih. Yang ini kita potong cabang yang paling bawah, potong yang ini saya potong. Untuk background menurut saya sih sudah ya. Jadi untuk tahapannya 1, 2 belakang, 3. Oke. Jadi yang background bisa di bawah. Kalau saya sah-sah saja ya. Jadi enggak 1, 2 langsung belakang. Ke atasnya belakang dulu atau apa. Untuk background menurut saya ini pas banget. Bahkan pengen ngepas gini susah, sahabat. Nah, untuk terusannya ini ada 3 cabang, 3 tunas ya. Tuh. 1, 2, 3. Menurut saya pas banget. Yang ini untuk back terusan. Nah, gitu aja ya. Yuk, kita langsung aja lah. Seleksi yang ini nih, kita cutting. Sahabat, sudah saya cut, sudah saya press di sini, dan yang ini press juga. Sebelumnya ini kayak mau copot ya, tapi nanti seiring berjalannya waktu semoga aja dia nempel lagi. Walaupun tidak nempel, nanti mungkin ada tumbuh tunas lagi ya. Dan saya harapkan sih yang ini juga ada tunas di atas ini. Jadi saya akan pakai dua-duanya nanti. Bawah yang dan atas itu. Itu sahabat. Untuk perakaran saya pakai pecah 8. Jadi enggak pakai banyak-banyak ya. Sebetulnya untuk mame sebesar ini sih, seukuran diameternya segini, sejempol. Pecah akar 8 itu menurut saya kebanyakan juga. Mendingan 4 aja ya sih. Soalnya dari 4 ini kan kita pecah lagi. Pemecahannya seperti kita membuat percabangan ke atas. Gitu sahabat. Nah, kita lihat dulu. Tuh. Ya, seperti inilah kira-kira. Saya kubur dulu
untuk pembesarannya. Untuk medianya sendiri, saya pakai pasir campur humus bambu ya, tanah humus bambu. Gitu sahabat. Semoga aja tumbuh sesuai harapannya sahabat. Biar nanti progresnya saya akan review kembali. Oke, gitu aja sahabat. Maaf bila videonya sangat singkat sekali. Dan lebih dan kurangnya, saya mohon maaf bila ada salah kata. Untuk kalian yang baru bergabung, terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Dan jangan lupa untuk dukungannya ya. Silahkan tinggalkan komentar dan saran, kritik, gak masalah sih sahabat. Saya tampung untuk membangun channel ini supaya lebih baik lagi ya sahabat. Gitu. Nanti akan saya kunjungi balik pasti. Itu aja sahabat, terima kasih. Sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.